Ammar Zuki belum tentu gabung PSMS Medan. Mantan pemain Persija Jakarta, Ammar Zuki dikabarkan merapat ke klub peserta Liga 1 2018, PSMS Medan. Gelandang bertahan berusia 33 tahun itu juga sudah tiba di Medan, Sumatera Utara, Jumat, 29 Desember 2017. Sebelumnya pelatih PSMS, Jajang Nurjaman, sudah memastikan bahwa klubnya akan kedatangan Ammar Zuki. Selain Ammar Zuki, PSMS juga sedang menunggu mantan pemain Bali United, Zakir Sulaiman. Saat dihubungi wartawan, Ammar Zuki membantah sudah resmi bergabung dengan runner-up Liga 2 2017 tersebut. Menurut Ammar Zuki, ia saat ini sedang menimang-nimang klub mana yang akan menjadi tujuannya untuk kompetisi musim 2018. "Saya belum bergabung dengan PSMS, nanti saya kasih tahu kabarnya bagaimana," kata Ammar Zuki, Jumat, 29 Desember 2017. "Saya juga belum menentukan klub untuk musim depan," ucap mantan pemain Persitara Jakarta Utara itu. Ammar Zuki memang menjadi salah satu pemain yang dilepas Persija untuk musim 2018. Jarangnya mendapatkan menit bermain membuat pemain yang akrab disapa Pitung itu didepak oleh klub berjulukan Macan Kemayoran. Padahal, Ammar Zuki sudah menjalin kerjasama dengan Persija sejak 2010. Bila memilih bermain untuk PSMS, ini pertama kalinya Ammar Zuki membela klub di luar Jakarta sejak 2005. Selain berposisi gelandang, Ammar Zuki juga bisa bermain di sektor bek sayap kiri ataupun kanan, kata Jajang Nurjaman.